Oke, baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, kembali lagi bersama saya RGTV Channel. Kali ini kita langsung saja ya sahabatku, lihat untuk antusias penumpang pada pagi hari ini, tepatnya itu di tanggal 8 Februari tahun 2024. Ini untuk menjelang pesta demokrasi ini, antusias banget untuk para calon penumpang yang bersiap pulang ke kampung halaman, sahabat. Nah, di sini kalau kita lihat untuk di jalur 2 Sinar Jaya ini sudah banyak banget penumpang, dan juga setiap unit bus ini sudah terisi sama penumpangnya. Seperti yang di sini kalau kita lihat untuk bus Sinar Jaya 40DX tujuan Jakarta Kawanganten paling ujung. Ini angkatan pagi ya sahabat. Dan di bagian tengah ada Sinar Jaya 72ZX Jakarta Cilacap, dan juga Sinar Jaya DMI atau si paus abu-abunya, nomor bodi enggak kelihatan dari sini sahabat, sepertinya 43 kalau enggak salah. Oh, 1ZX tujuan Jakarta Bobotsari, dan ada Murni Jaya 142 Jetbus 3 tujuan Jakarta Cilacap Akroya, ada juga Dewi Sri serta Sinar Jaya Tegal Selawi yang angkatan pagi online belum berangkat sebenarnya, dan juga bagian tengah ada Sinar Jaya tujuan Jakarta Pekalongan serta Sinar Jaya tujuan Jakarta Purwokerto. Pokoknya Sinar Jaya ini lengkap ya sahabat. Purwokerto, Purworejo, Wonosobo itu ada di bagian belakang ini sahabat ya, bagian di parkir bagian belakang. Karena mengingat kita ngambil video dari depan belum sempat ke bagian belakang ya. Pokoknya untuk para sahabatku yang mau naik Sinar Jaya di angkatan pagi itu lengkap banget. Terutama usahakan datang dari pukul 6 sampai menjelang pukul 10. Usahakan jangan sampai lewat dari pukul 10 ya sahabat. Kalau sudah pukul 10 ataupun 11 untuk bus-bus Sinar Jaya sudah tidak lengkap lagi ya sahabat. Paling misalkan masih tersisa 1 ataupun 2 unit. Dan untuk di sini ada Rosalia Indah sahabat. Angkatan pagi untuk Rosalia Indah. Coba kita lihat tujuan yang kemana untuk Rosalia Indah ya. Tujuan Jakarta Madiun Solo untuk Rosalia Indah. Rosalia Indah angkatan pagi. Itu seperti biasa sahabat untuk Rosalia ditemani oleh satu pramugari cantik, itu pas lagi ngobrol sama Mas Jati. Nah, ini sepertinya langsung sahabat, langsung berangkat untuk Rosalia Indah ya. Dan untuk Sinar Jaya 81RE tujuan Jakarta Sragen belum berangkat juga, kemungkinan masih ada ditunggu ya sahabat, belum penumpangnya ada yang belum tiba. Ah, ini belum berangkat ternyata untuk Rosalia. Oh, ini masih ada. Ternyata masih ada penumpangnya belum naik ke dalam armadanya. Panggilan kepada Ibu Ibmi Reka, penumpang Sinar Jaya tujuan. Itu di ujung Sinar Jaya sudah bersiap keluar dari jalur pengeteman. Segera, karena Anda segera di. Sepertinya tujuan Jakarta Purwokerto. Kepada Ibu Ibmi Reka. Ismereka, penumpang Sinar Jaya tujuan Kapiak ditunggu di Jakarta Purwokerto. Sekali lagi ya, panggilan kepada Ibu Ismereka. Pulsit. Ibu Ismereka, penumpang Sinar Jaya 52 JAC ditunggu di kedatangan Anda, karena kedatangan Anda segera di Kedatangan.
penerbangannya. Ini untuk Rosalia Indahnya langsung berangkat menuju kota Solo, Tirto Nadi. Oke Pak Supir, hati-hati. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kesini, untuk Sinar Jaya Purwokerto sepertinya masih belum di manifest ini sahabat, like, masih diparkir di jalur perlintasan. Dan di belakang kalau kita lihat sudah tiba satu unit bus Rosalia Indah yang double decker. Gak tahu kalian double deckernya, oh ternyata ditemani oleh pramugara sahabat. Kalau untuk Rosalia double decker, Sinar Jaya 81 RI sudah bersiap sepertinya. Avante H7 Jakarta Sragen. Lihat di sana numpuk banget sahabat untuk para penumpang Sinar Jaya ini. Memang Sinar Jaya ini luar biasa banget. Selalu jadi kepercayaan para penumpang. Mengingat satu untuk harganya sesuai dengan si dompet. Yang kedua benar-benar sampai tempat tujuan. Tapi emang Sinar Jaya ini kalau soal kecepatan itu tidak diutamakan banget ya sahabat, mengingat kalau Sinar Jaya mengutamakan banget itu keselamatan dan juga kenyamanan para penumpangnya, bukan kecepatan. Alon-alon asal kelakon. Terlihat di ujung sana di jalur utama sudah numpuk. Dan juga jalur 2 sebelah sini sahabat penumpangnya ramai. Ini untuk Sinar Jaya 81 RE Jakarta Sragen langsung berangkat. Ini bus online Sinar Jaya angkatan pagi ya sahabat. Oke Mas Supir, hati-hati. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada yang baru tiba lagi, Sinar Jaya ya. Bang, Kang Garut di mana, Kang? Garut depan, Kak. Depan. Karunia Bakti. Ini Sinar Jaya Jakarta Cilacap 72ZX berangkat juga. Itu banyak sahabat penumpang full seat sepertinya. Dan juga ada yang baru tiba, ini Rosalia Indah. Pokoknya Rosalia Indah dan juga Sinar Jaya ini sepertinya favorit para penumpang semua ini sahabat. Ini Rosalianya langsung berangkat apa baru tiba ini?
disusul sama Murni Jaya. Murni Jaya yang berangkat. Tapi kalau kita lihat agak sedikit ya sahabat penumpangnya, banyak yang kosong. Gak tahu ini tujuan Jakarta Cilacap sepertinya. Tapi ganteng banget nih bis, gagah Adi Putro. Nah ini untuk 52 nya belum berangkat juga. Masih menunggu. Ini itu untuk Sinar Jaya tujuan Jakarta Solo, sahabat. Gak tahu tadi untuk nomor bodinya belum kelihatan. Ini ada Sinar Jaya yang baru tiba lagi. Pokoknya untuk bus-bus online Sinar Jaya 81 RE tadi sudah berangkat. Berarti udah banyak tadi untuk yang Semarangnya belum. Sudah berangkat kemungkinan semua yang berangkat 7. Yang ini untuk 6 DD ini kalau nggak salah tujuan Jakarta Surabaya. Ada yang baru masuk ke jalur juga sudah bersiap tim dorong. Pokoknya Sinar Jaya ini berangkat langsung didorong tujuan Jakarta Purwokerto 49 RC bisnis AC. Nah, ini untuk Sinar Jaya Jakarta Surabaya eksekutif regres angkatan pagi. Coba kita lihat dari posisi belakang. Oke, untuk yang bagian belakang ini bis tujuan Jakarta Tegal Slawi yang manual, bagian depannya Jakarta Tegal Slawi yang online. Ada yang baru tiba lagi, Rosalia Indah. Pokoknya di pagi hari ini didominasi banget untuk bus-bus Sinar Jaya dan juga Rosalia Indah, terutama bus-bus lintas online ini, sahabat. Oke, baiklah sahabatku, kemungkinan untuk jumpa kita pagi hari ini cukup di sini dulu. Nanti di satu saat kita akan berbagi lagi informasi angkatan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ramai banget ini.